darah, Kak. Iya. Mau jaket enggak? Enggak. Soalnya roknya tembus. Nanti lagi mana ya? Mens ya, Kak? Iya. Ya. Ini ada nembus gitu. Hah? Nembus apa, Kak? Mens ya? Ya. Ya. Kak, aku baru pertama kali. Kok kamu baru pertama kali? Mau kemana ini? Nunggu jemputan? Nunggu kakak. Kamu ada pembalut gak? Enggak bawa, kan aku baru pertama kali. Kamu juga gak bawa lagi? Banyak gak sih, Kak? Lumayan sih. Kamu ada jaket gak? Enggak bawa. Aku lagi nungguin kakak aku sih. Tadi ditelepon gak diangkat. Ntar. Aku beliin dulu ya. Coba di situ. Iya. Ini jangan di sini, ntar kelihatan orang. Oh. Ya duduknya di mana gitu? Situ, kelihatan orang. Gak tahu deh, Kak. Tadi aku telepon kakakku gak diangkat. Oh. Coba aku telepon lagi ya. Kamu duduk dulu aja kali ya. Kamu cari tempat duduk, jangan kemana-mana kamu. Ini kakak kamu. Kimia Farma ada gak? Ya, kamu duduk sih. Ya, Kak, gak diangkat, Kak. Kamu duduk dulu aja deh, biar gak ini. Cari tempat duduk. Kak, maaf, aku boleh minta tolong anterin ke toilet gak? Aku mau coba lihat mens aku. Toilet sana. Pak, toilet. Ayo, ayo. Di sana deh kayaknya, Kak. Ya. Ya, ini aku lagi ini mau dibeli. Biasanya juga. Kamar mandi di situ, mau kamar mandi di sini aja. Ya, sini kan. Karena kan takutnya dia nggak tahu ya, saya sebagai cewek juga kadang suka risih kan kalau aku nggak tahu lagi dapet. Jadi kita sesama perempuan aja biar bisa ngingetin satu sama lain sih. Kalau dari aku sih kayak sesama perempuan itu kan kayak gimana sih, harus saling nolong juga kan. Jadi kayak nggak enak juga terus diliatin juga sama orang-orang, jadi mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, kita harus nolong juga kan, apalagi pertama kali juga. Tadi sempat mikir, tapi mau bantu pakai apa? Kita juga nggak ada bawa pembalut cadangan, gitu. Kita samperin dulu gitu. Tadinya aku nggak lihat, dia bilang kan, bocor. Terus aku, yaudah ya bantu-bantuin. Tadinya dia bilang, tadi katanya nggak bawa softex ya, nggak bawa pembalut. Ya, kepedulian masing-masing aja sih, kepedulian masyarakat Indonesia aja. Kakak, Kak, maaf Kak, ya aku tadi kan lagi duduk, terus ada kayak basah gitu, aku mens. Berapa, Kak? Banyak. Banyak, Kak? Banyak. Serius? Ya, nggak bawa softtek lagi, aku baru pertama kali. Oh, ada softtek nggak? Nggak, aku nggak bawa. Aku juga lagi, aku nggak bawa softtek. Duit aku habis, Kak, aku nggak bisa buat beli apa-apa. Aku lagi nungguin kakak aku sih. Kamu sendirian? Iya, lagi nunggu kakak aku. Aku disuruh tunggu di sini. Sini ada warung nggak ya, Tiff? Kamu dari mana? Aku juga dari Bekasi soalnya. Tadi lagi duduk di tangga situ. Terus aku rasa kayak, ada yang beda. Kayak nggak enak gitu, risih di sininya gitu. Lu buat pembalut ya? Tadi aku sempet lap. Aku juga takutnya dilihat orang nggak enak. Telepon kakakku lama banget, jadi angkat-angkat. Gak ada deh kalau dilakukan. Bentar ya, Kak. Ada sih, Alfamart. Sebelah sonoan. Kamu mau ikut beli ke Alfamart atau gimana? Boleh deh, sekalian aku mau ke toilet dulu, mau ngecek ininya. Oh iya, tapi kamu bisa pasangnya? Cuma ditempel aja kan, Kak. Aku soalnya sering dibilang sama mama, kalau misalkan suatu nanti aku udah mens, diajarin. Gimana?
gimana? Yuk, kita sama yuk. Aku merasa aja kalau misalnya aku di posisi dia, aku juga bakal panik sih. Dan pastinya aku juga bakal minta pertolongan sama orang-orang di sekitar. Jadi itu alasan mengapa aku nolong anak kecil itu. Terlebih lagi tadi dia sempat ngomong kalau itu pertama kalinya gitu. Mungkin buat cowok-cowok jangan langsung menghindar atau gimana, mungkin coba aja kita bantu, bisa carikan, mungkin bisa ketemu sama yang mbak-mbak yang cewek atau orang cewek di sekitar, mungkin bisa aja bertanya sama orang sekitar situ. Terus selanjutnya kalau misalnya emang gak ada, bisa tolong cari minimarket terdekat dan coba untuk dibantu dulu, jangan meninggalkan orang itu sendiri gitu, karena pasti itu dia minta tolong artinya butuh pertolongan seperti itu.